Kelihatan kan bunda tuh, ini tuh kayaknya sih supaya cepat meresapnya. Ini juga cukup lebar, tidak terlalu tebal ya. Ketika dipakai anak saya, alhamdulillah tidak bikin iritasi. Tapi ini tuh lembabnya sama seperti Mami Poco yang tipe standar. Jadi sekitar 6 jam itu sudah lembab ya. Tapi kalau yang ini menggembungnya lebih lama. Kalau tipe yang standar kan sekali pipis aja itu udah menggembung banget. Kalau ini tuh agak lama gitu ya baru menggembung. Untuk kekuatan kelembapannya sih sama ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga cukup tipis sih menurut saya tuh. Kita bandingkan dengan yang tipe standar. Ini tipe standar. Gimana bunda? Lebih tipis yang ini kan daripada yang tipe standarnya. Kemudian kita coba lihat sih apa lebarnya. Untuk lebarnya lebih lebar yang standar ini sedikit sekali, tidak sampai 1 cm kayaknya ya. Kemudian untuk bagian pinggangnya juga lebih tinggi yang tipe standar sedikit bunda. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk harganya, saya beli Mami Poco Slim ini waktu itu promo ya di Indomaret dengan harga Rp49.900 saja. Bagaimana bunda? Oke bunda, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.